Nabi berpesan, jangan bersama kelompok pemimpin yang jahat dan bodoh. Mari hayati pesan Nabi. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Kesilapan kerana menyokong pemimpin yang bodoh akan menyebabkan kita tidak bersama Nabi nanti di syurga. Sebab itulah dalam Islam, urusan memilih pemimpin bukan urusan dunia, bahkan ianya urusan dunia dan akhirat. Ada implikasinya terhadap dunia dan akhirat kita jika silap memilih pemimpin yang bodoh ini. Siapakah pemimpin yang bodoh itu? Mereka adalah kelompok yang lebih mementingkan diri mereka dari urusan rakyat dan yang selalu menjadi penghalang Islam dari berjalan sepenuhnya. Ingatlah pesan Nabi ini yang baginda sebut kepada Ka'ab bin Ujrah, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala a'adzak Allah ya Ka'ab ibn Ujrah min imarati as-sufaha qala wa ma imarati as-sufaha qala umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Nabi bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungi kamu wahai Ka'ab dari pemimpin sufaha, yakni yang bodoh. Ka'ab bertanya, apakah kepimpinan dan sufaha? Jawab baginda, iaitu kepimpinan selepas aku yang tidak ikut hidayah dan sunnah aku. Faman saddaqahum bikadzbihim wa'anahum ala zulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yariduna ala haudi. Sesiapa yang membenarkan penyelewengan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka mereka bukanlah golonganku dan aku bukan golongan mereka. Mereka dihalang dari haudku, yakni telagaku di syurga. Wa man lam yusaddiq hum ala kadzbihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayariduna ala haudi. Barang siapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, itulah golonganku, aku termasuk golongan mereka dan menemui daku di haudku. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menjadi ketegasan Nabi jangan sampai bersama pemimpin yang menghalang Islam untuk dilaksanakan. Bahkan baginda mengunggut tidak boleh bersama baginda di syurga siapa yang ikut pemimpin bodoh ini. Siapakah pemimpin bodoh itu di zaman kita ini? Jawapannya ada pada anda dan buatlah penilaiannya. Yang pasti mereka ada dan menawarkan sesuatu yang bercanggah dengan agama. Ayo terus transformasikan diri kita untuk melantik dan bersama pemimpin yang terus kuat membawa Islam. Assalamualaikum.